Halo guys, kembali lagi sama gue. Hari ini gue sedang jalan kaki di sekitaran Ternate ya. Pagi-pagi gue jalan pengen cari makan yang angkringan gitu ya. Tapi gue lihat penasaran ada jual soto di sana, ya. Soto mie Bogor kayaknya enak tuh guys ya. Kita coba yuk lihat yuk. Nah nih pagi-pagi udah jualan soto mie Bogor guys. Kita coba yuk. Nah, ini di sini nih. Soto mie Bogor ya. Tuh, ya. Bang, boleh pesan, Bang? Boleh. Soto apa nih, Bang? Soto mie Bogor. Soto mie Bogor ya. Oh, ada apa aja nih? Ada risol. Oh. Daging, tomat. Mie, bihun. Okay. Boleh deh satu daging. Deh ya. Ya. Ini apa nih? Daging. Ini daging. Ya. Oh, daging bagian apanya? Bagian murninya. Pala ada campur. Oh gitu. Iya. Oh, boleh deh, boleh coba deh. Makan di sini. Makan sini aja. Oke. Satu porsinya berapa, Bang? Satu porsinya 15.000. 15.000 ya. Mau pakai nasi? Boleh, pakai nasi deh. Iya, boleh. Ini ya campur. Boleh campur aja. Ya. Nah, pagi-pagi udah jualan nih. Iya, Pak. Tiap hari ya? Tiap hari, Bang. Wah. Mantap. Jualannya udah lama, Bang? Udah lama, Pak. Udah lama ya? Ini gorengannya cuma pakai risol doang ya? Iya, risol aja. Oh, oke. Okay. Ada isinya tuh risolnya? Ada. Oh, ada ya? Ada bihun. Mantap. Wah, udah wangi. Kuahnya wangi banget. Ini asli Bogor, Bang. Asli Bogor ya. Asli Bogor ya. Jualannya selalu di sini terus ya? Iya di sini. Ini biasa kalau mau kesini biasa bilangnya daerah mana nih? Bilang Ternate apa Roksi bilang? Ternate. Ternate ya. Iya. Oh, ini jalan Ternate ini guys ya. Ini pokoknya patokannya seberang Oyo tuh. Ya. Yang ada terima laundry kiloan. Tadinya campur, Pak. Boleh campur aja, campur. Campur. Biar bisa cobain juga. Wah, dagingnya mantap. Gitu. Empuk nih kayaknya dagingnya. Empuk, Pak. Ini prosesnya berapa lama tuh biar empuk ya? Paling lama sih sejam. Sejaman ya? Iya. Bagian daging campur ada lemaknya juga ya dikit ya. Iya. Lemaknya? Iya, boleh nggak apa-apa. Saya suka tuh. Oh. Pagi jalan pagi habis jalan langsung makan soto mantap banget. Penasaran dan pagi-pagi ada jual soto di sini. Si garam tiap hari habis, Bang. Habis ya. Jualan dari jam berapa? Dari jam 7. Jam 7 sampai jam? Sampai sehabis ya? Paling cepat sih jam 3. Jam 3 ya? Iya. Pakai apa tuh kuahnya dalamnya ada? Mau pakai lobak? Boleh, wortel. Boleh. Oh, ada lobak, ada wortel. Oke, oke. Itu apa tuh yang lagi direbus tuh? Itu kikil. Oh, belum kikil. Mateng. Oh, belum mateng. Iya. Oh, jadi masih direbus di sini iya, juga. Masih oh. Lama, Bang. Lama ya kalau kikil, kikil ya? Iya. Prosesnya lama. Boleh lihat tuh kikilnya, Bang. Angkat, Bang, coba, Bang. Waduh, kikilnya gitu. Mantap, mantap, mantap. Ini kalau ciri khasnya soto mie Bogor tuh ada lobaknya ya. Nah. Ada, Pak. Oh, itu. Mantap.
Jualannya selalu berdua nih, Bang? Iya. Oh. Ini saudaraan apa gimana nih? Saudara. Oh, saudara. Oh. Oke, okay, guys ya, kita udah dateng ya, soto mie Bogor ini, khas Bogor nih, seperti ini ya. Kita plus nasi. Tadi sama nasi berapa, Bang? 20 ya. Kalau sama nasi 20, kalau sotonya doang berapa? 15. Sotonya doang 15.000, guys ya. Murah meriah, guys ya. Murah meriah, mantap pokoknya ya. Sotonya gini ya. Ini kuahnya kuah bening ya. Tuh. Wah, gila. Terus kita dapat isiannya ada lobak ya dalam kuahnya, wortel ya. Terus dagingnya nih ya ada lemaknya. Wah, mantap. Terus kasih risol, risol goreng. Tuh gua suka banget. Wah, gila, masih panas guys ya. Terus isiannya dalamnya ada bihun, kol sama mie. Dia pakai mie-nya mie kuning ya, ada potongan tomat juga. Terus dikasih enggak lupa juga nih jeruk nih. Ya, biar ada asam-asamnya dikit. Kita pakai nasi guys ya. Oke, mantep nih guys ya. Nggak usah lama-lama lagi, yuk kita cobain langsung. Habek guys. Belum kita racik pakai kecap atau yang lainnya sambalnya. Kita coba dulu guys ya. Wah, kuahnya mantep. Berkaldu banget guys ya. Kita tambahin jeruk dulu biar makin mantap guys ya. Sedap. Wangi guys. Wangi. Kasih sambal guys ya. Kuahnya enak guys. Ini ya, sambal merah tuh. Oren-oren kemerahan gitu. Ya, pakai dikit aja. Jangan banyak-banyak. Guys ya, kita aduk-aduk. Ya. Kita cobain dulu seruput. Wow, pedes, pedes, mantap guys ya. Lo tuang ke nasi. Sama daging ya guys ya. Pagi makan soto mie Bogor. Habis hujan makan yang hangat-hangat. Mantap guys ya. Tuh. Apa guys? Wah. Dagingnya empuk banget. Ya, mantap. Ini buat kalian yang suka soto mie Bogor, kalau enggak mau pakai lobak juga boleh. Ya. Cuman dia ciri khasnya ada lobaknya kalau soto mie Bogor. Gak suka lobak boleh request, gak usah pakai lobak. Nah, apa guys? Gila. Enak banget guys. Dagingnya empuk. Lagi ada lemaknya. Tambah lagi guys. Kuahnya gurih, berasa kuah kaldu sapinya tuh berasa banget. Ya potongan dagingnya banyak. Risolnya nih guys ya. Risol goreng dicelup sama kuah panas. Wah, enak banget. Wow. Mantap guys.
mantep sih ini. Buahnya berasa. Terus nasinya juga nggak terlalu perak ya. Masih enak. Gila, enak banget. Habis hujan, panas-panas. Habis hujan. Makannya yang panas-panas kayak gini. Soto mie Bogor, wah mantap banget. Wow, kuahnya segar banget. Lobaknya enak. Ini lobaknya nggak bau. Terus potongannya juga pas, irisannya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Jadi berasa. Ini karena masih pagi, jalanan masih sepi. Dagingnya guys, potongannya banyak. Dagingnya empuk banget, beneran empuk banget, gila. Ya walaupun harga murah, dagingnya empuk ya, gak murahan, gila guys ya. Habak lagi guys. Kuahnya tuh seger banget. Wah, gila. Mantap, guys. Sekitaran Ternate ya, Roxy ya. Ya patokannya seberang Oyo aja ya, tuh ya. Langsung nyebrang aja, ya. Oke, guys ya, kita udah habis, tuh ya. Sotonya, nasinya, perut juga udah kenyang ya. Saatnya kita bayar, oke? Okay? Let's go. Mantap bang. Dengan siapa nih bang? Abang siapa? Topik. Wah, jadi kalau mau kesini bilangnya Soto Mie Bogor aja gitu ya. Soto Mie Bogor bang Topik ya. Pokoknya jalan Ternate nih. Semoga biar rame, makin sukses ya bang ya. Oke, okay, thank you bang. Sotonya enak, mantap. Ya, yuk. Yuk, makasih bang ya. Yuk. Nih kalian kalau mau kesini pokoknya nih Soto Mie Bogor ya. Tuh ya. Lobaknya mantap. Oke guys ya, udah selesai makan, udah kenyang ya. Saatnya juga kita pulang dulu ya. Sotonya enak, recommended banget ya, murah meriah, mantap pokoknya ya, cuman 15.000 pakai nasi 20.000 ya.
belum termasuk minum. Oke. Jadi buat kalian yang kalau mau datang makan soto mie Bogor sekitaran Ternate, silakan datang aja langsung ya. Pokoknya patokan seberang Oyo ya. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir ya. Gue berterima kasih sekali buat kalian semua. Semoga rezeki kalian lancar terus. Gue doain supaya makin sukses terus buat kalian semua. Oke guys ya, thank you buat semuanya. Sampai jumpa di video makan berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Sampai jumpa di video makan berikutnya. Bye-bye. Salam habek guys.